huruf kasih ini dulu, kemudian tarik ke belakang. Nah, di sini 4 titik. Tarik dari sini ke bawah. Dari sini ke sini 5. Kalau dia naik ke atas, huruf setelahnya naik ke atas, bentuk ini berubah. Jadi bentuknya ini setengah titik tingginya. Tarik dari sini ke sini, kemudian tutup. Ha ke ba, huruf setelahnya ke bawah, maka bentuknya kembali lagi. Di sini lebih tipis, lebih kecil dari yang di atas. Ini sama terus, baru nyambung ke bawah. Ha ba, ya ba, o ba. Setelahnya ha nyambung ke dal. Ini dulu, tarik sini, putar, tarik ke bawah, tutup. Nah, ini kecil. Dari sini ke sini 2 titik. Hada, jada, wajada, koba, koda, haro. Nyambung kero, sudah sama lurus di sini, buat ro. Ha, ro. Ada juga yang seperti ini, ro-nya ro yang panjang. Ini, tarik sini, ro-nya ro panjang. Haro, haza, ha, ho, holo, hoza, jaza, jaro, haro, haza. Di sini lebih kecil. Sama pastikan buat huruf sin. Hasa, jasa, hosa. Jarak huruf setelah hurufnya 1 titik. Jadi ini kira-kira ada di sini lah. Thank you.
5 detik. Ni ha. Ini dulu. Tarik sini. Tarik sini. Ini. Hana. Tarik kita. Putar lagi di sini, tutup. Kalau dia nyangkut kelam, maka ininya tak panjang lagi. Ini tutup, balik, ini terasa. Baik, kita tarik lagi kepalanya. Banyak versi, ada yang kayak gini. Ini batu ini. Ada yang ini. Ada yang ke bawah. Minyak. Nah. Wow, ke atas setelahnya ke bawah. Selek, wow, berarti ke atas. Berarti huruf teknik. Ah, jangan lewat dari ini. Wow, pas di sini kota. Hawa berarti hak tengah, hak belakang dulu. Ini istilahnya ke atas ke bawah, hak tuh ke atas kan, maka dia melukin kayak gini. Kalau ke atas di hak tengah dulu, hak tengah ini kan hak di atas dia. Berarti hal yang kayak gini kotanya. Sret. Sret. Tarik, tutup. Ha. Ini yang betul. This right. Toyib Al-An, silakan ditulis. Bagi yang menulis silakan, yang tidak rapopo.